Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NG Sport Channel. Selamat datang di channel YouTube NG Sport. Salam satu laras. Halo Sobat Bideler, apa kabar kalian semuanya? Dan saat ini kita masih berada di bulan Ramadan dan pastinya bulan penuh berkah. Gimana kabar kalian? Kalian puasa atau enggak? Pastinya harus puasa, karena walaupun kita dalam keadaan puasa, kita juga harus tetap produktif, tetap harus melakukan apa yang harus kita lakukan, entah pekerjaan dan macam lainnya Sobat Bideler. Untuk itu Sobat Bideler, Fando hari ini juga akan tetap menemani kalian dan pastinya di channel kesayangan YouTube kita, yaitu ada di NG Sport. Dan pastinya Fando nanti juga akan memberikan informasi seputar senapan angin. Untuk video kali ini Sobat Bideler, Fando nanti akan mereview salah satu produk keluaran terbaru dari NG Sport, dan juga nanti kita akan melakukan testing baik dari melihat power dan juga akurasi dari senapan angin ini. Untuk itu Sobat Bideler, buat kalian semuanya yang belum subscribe, ayo silakan subscribe, silakan like, silakan komentar, dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube NG Sport. Oke, Sobat Bideler, yang sudah Fando bilang di awal video tadi bahwasanya hari ini di video kali ini Fando akan memperkenalkan kalian, mempertunjukkan kalian senapan angin terbaru keluaran dari NG Sport. Dan ini merupakan jenis senapan angin pompa tangan maupun jenis senapan angin uklik. Dan untuk wujudnya sendiri Sobat Bideler, kalian bisa lihat di depan saya ini. Ini adalah senapan angin uklik Jiwer OD25. Kita nanti akan langsung mereview secara detail spesifikasi dari senapan angin ini. Dan nanti kita juga akan memberikan testing produk, mulai dari testing dari power senapan anginnya maupun dari akurasi senapan angin ini. Namun sebelum kita menuju ke video review dan juga testingnya, silahkan kalian tonton video berikut ini. Oke, Sobat Bideler, itu tadi adalah penampakan dari senapan angin keluaran terbaru dari NG Sport, yaitu adalah senapan angin uklik Jiwer OD25. Gimana? Kalian bisa melihat tampilannya sangat elegan sekali, Sobat Bideler. Dan untuk video kali ini, pastinya Fando akan mengulik secara detail spesifikasi dari senapan angin ini. Dan untuk yang pertama, Sobat Bideler, kita akan membahas terlebih dahulu laras dari senapan angin ini. Untuk larasnya sendiri, Sobat Bideler, larasnya terbuat dari bahan baja dan memiliki panjang 65 cm, menggunakan alur 12 dan memiliki OD8. Untuk laras senapan angin ini juga sudah dilengkapi oleh serombong laras, Sobat Bideler, dengan terbuat dari bahan kuningan serta memiliki OD13. Dan di ujung larasnya sendiri, ini juga sudah dilengkapi nepel drat peredam yang kalian bisa memasang peredam. Dan fungsinya sendiri tentunya untuk meredam suara saat kalian melakukan tembakan dengan senapan angin ini, Sobat Bideler. Selain itu, Sobat Bideler, senapan angin ini juga sudah dilengkapi cincin laras yang berfungsi untuk menahan getaran. Dan untuk kalian saya menggunakannya untuk membidik sasaran. Senapan angin ini juga sudah dilengkapi visir, baik visir bagian depan maupun belakang. Dan tentunya visir tersebut dapat kalian setel sendiri, Sobat Bideler. Jadi ini tidak paten, Sobat Bideler. Kita menuju ke bagian selanjutnya, Sobat Bideler, yaitu bagian tabung. Untuk tabung yang ini terbuat dari bahan kuningan dengan OD25. Kemudian untuk konstruksi bagian dalamnya sendiri, ini terbuat dari tabung kuningan V5 dengan panjang tabung 15 cm. Sedangkan untuk tampung anginnya sendiri, ini sebesar 12 cm. Sehingga Sobat Bideler, untuk keistimewaan dari senapan angin ini, kalian bisa memompa jauh lebih banyak, bahkan 20 hingga 30 kali pompa. Alhasil untuk powernya dari senapan angin ini, pastinya yang dihasilkan akan cukup besar juga, Sobat Bideler.
Oh ya, Sobat Fiddler, untuk stang dari senapan angin ini sendiri, ini menggunakan stang Hugo atau stang dengan ukuran besar yang pastinya untuk menyeimbangkan dan juga menunjang performa dari tabung yang memiliki ukuran besar tadi, Sobat Fiddler. Jadi kan Vando di awal sudah bilang kalau untuk pompa dari senapan angin ini bisa 20 hingga 30 kali pompa. Maka dari itu, Sobat Fiddler, kita melengkapinya dengan stang ukuran besar agar meminimalisir adanya stang patah maupun stang bengkok saat kalian memupa dengan jumlah yang banyak, Sobat Fiddler. Oke, Sobat Fiddler, kita menuju ke bagian selanjutnya, yaitu bagian chamber. Untuk chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan sistem patri. Kemudian untuk pengisian pelurunya sendiri, Sobat Fiddler, kalian bisa lihat ini menggunakan pengisian peluru sistem single shot dengan menggunakan coak samping. Dan kemudian untuk chambernya sendiri sudah dilengkapi rail mounting dan pastinya untuk memasang kelengkapan seperti teleskop dan lain-lainnya, Sobat Fiddler. Selain itu, Sobat Fiddler, untuk grendernya sendiri ini menggunakan grender putar. Ini sangat mudah sekali pengoperasiannya, Sobat Fiddler, karena kalian tinggal memutar, kemudian memasukkan peluru, kalian tekan dan kalian putar lagi untuk menguncinya dan siap untuk digunakan, Sobat Fiddler. Bagian selanjutnya, Sobat Fiddler, yaitu bagian trigger atau picu. Untuk trigger atau picunya sendiri, ini terbuat dari bahan baja dan juga sudah dilengkapi oleh pelindung picu yang terbuat dari bahan baja juga. Selain itu, Sobat Fiddler, untuk picunya ini sudah dilengkapi safety picu, safety trigger, dan pastinya berfungsi untuk pengamanan, untuk safety kalian saat menggunakan senapan angin ini. Dan kita menuju ke bagian akhir, Sobat Fiddler, yaitu bagian popor. Untuk popornya sendiri, ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan dengan model klasik dan pastinya sangat simpel sekali. Kemudian untuk bobot dari senapan angin ini sangat ringan sekali, Sobat Fiddler. Jadi dengan bobot ringan ini pastinya sangat nyaman sekali saat kalian menggunakan senapan angin ini, Sobat Fiddler. Oke, Sobat Fiddler, itu tadi adalah review atau spesifikasi dari senapan angin keluaran terbaru dari NGSpot, yaitu senapan angin Uklik Kiwer OD25. Kalian pasti bisa melihat sendiri bagaimana kualitas senapan angin ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan langsung menuju ke lapangan tembak. Kita akan mengetes bagaimana power serta akurasi dari senapan angin ini. Dan nanti kalian pastinya akan bisa menilai sendiri bagaimana kualitasnya, apakah worth it sekali untuk kalian beli nantinya, Sobat Fiddler. Dan di akhir video, Vando juga akan mengeser berapa sih harga yang kita bandrol dari NGSpot agar kalian bisa memiliki satu unit dari senapan angin ini. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, langsung saja kita menuju ke lapangan tembak. Oke, Sobat Fiddler, kita sudah berada di lapangan tembak dan pastinya kita akan langsung mengetes bagaimana power dan juga akurasinya. Untuk yang pertama, Sobat Fiddler, kita akan mengetes bagaimana power dari senapan angin ini. Vando nanti akan melakukan 10 kali pompa dan menggunakan alat prokrono untuk mengetes berapa FPS yang dikeluarkan. Oke, kita langsung pompa saja, Sobat Fiddler. Kita pompa 10 kali. Oke, 10 kali pompa. Di sana sudah ada prokrono, kita akan melihat berapa FPS yang dilesatkan, Sobat Fiddler. 668. 10 kali pompa menghasilkan 668. Kita coba satu kali lagi. Yang melesat satu, Sobat Fiddler. Sambil puru terlebih dahulu. Tembakan kedua menghasilkan angka 670. Jadi dua kali tembakan dengan masing-masing 10 kali pompa menghasilkan angka tersebut, Sobat Fiddler. Selanjutnya kita akan mengetes bagaimana akurasi dari senapan angin ini, Sobat Fiddler.
Oke, sobat Beatles, setelah tadi kita sudah mengetes power dari senapan angin ini, untuk yang kedua kita akan mengetes akurasinya. Di depan sana saya sudah menyediakan 3 sasaran tembak, kita akan menembak satu persatu dan sobat Beatles bisa melihat sendiri bagaimana akurasi dari senapan angin ini. Untuk pompanya sendiri, Fando menggunakan 6 kali pompa, sobat Beatles. Kita masukkan pelurunya terlebih dahulu. Kita tembak ke sebelah kanan terlebih dahulu, sobat Beatles. Oke, tepat sasaran. Untuk sasaran kedua, sebelah tengah terlebih dahulu aja. Harus fokus. Masuk. 2 kali tembakan tepat sasaran. 1 kali lagi sobat Beatles. Oke, 1 kali lagi kita akan melihat apakah tepat sasaran. Dan oke, tepat sasaran. Gimana sobat Beatles, kalian bisa melihat sendiri 3 kali tembakan semuanya tepat dengan sasaran. Oke sobat Beatles, itu tadi kita sudah mengetes produk dari senapan angin ini. Dan kita juga bisa melihat tadi mulai dari tes produknya, mulai dari tes power hingga akurasi dari senapan angin ini. Untuk Fando sendiri, menurut Fando untuk power dari senapan angin ini cukup memuaskan sobat Beatles, karena dengan 10 kali pompa sudah menghasilkan FPS yang cukup lumayan besar. Apalagi kalau kalian menambahkan dengan 20 hingga 30 kali pompa, pastinya untuk angka FPS-nya juga akan naik sobat Beatles. Kemudian untuk akurasinya sendiri, dan waktu kita tadi mengetesnya itu juga cukup bagus dan cukup rapat sobat Beatles, dengan senapan angin menggunakan laras dengan OD8 itu sudah cukup sobat Beatles. Kemudian kita menuju ke video intinya sobat Beatles, yaitu harga yang kita bandrol untuk senapan angin ini. Jadi kalau dari NG Spot kita bandrol senapan angin Oakley GWR OD25 ini dengan harga Rp700.000. Dan pastinya kalian juga akan mendapatkan kelengkapan standar berupa peredam, tali sandang, mimis test, gantungan mimis, dan juga STKS. Untuk pemesanannya sendiri sobat Beatles, dari NG Spot juga menyediakan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa langsung pesan melalui customer service kita. Untuk nomor WhatsApp-nya sudah Fando cantumkan di kolom deskripsi. Untuk yang kedua, kalian bisa melalui marketplace, bisa melalui Shopee maupun Tokopedia, dan yang terakhir menggunakan sistem COD. Namun tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sobat Beatles. Oke, sobat Beatles, itu tadi adalah video review serta testing dari senapan angin keluaran terbaru NG Spot, yaitu senapan angin Oakley GWR OD25. Pokoknya sobat Beatles, kalian harus tetap stay tune di channel YouTube kita. Kita akan berjumpa di next video, dan pastinya nanti kita akan entah memberikan review produk lagi ataupun update stok. Kalian pokoknya harus tetap stay tune di channel YouTube kita. Maka dari itu sobat Beatles, ayo jangan lupa untuk subscribe, silakan komen dan juga like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari NG Spot. Dan Fando juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat Beatles yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan Fando memohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang mengenakan di hati sobat Beatles semuanya. Fando mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Puasa harus penuh agar kita mendapatkan full barokah di bulan Ramadan tahun ini sobat Beatles. Saya Fando Chanisma beserta dengan kru NG Spot pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari NG Spot.